Okey, video ni adalah sambungan dari tadi tu video. Pasal sekarang ni saya nak tambahkan dua additional accessory here. This is the override key switch. Okey, ini untuk pasang sekali dekat luar dengan reader ni. Untuk break glass ini adalah backup untuk exit button sebelah dalam. Okay, so kita start dengan override key switch ni. Kita ambil dua kabel, masukkan dalam pin apa yang tunjuk sini. NC dengan NC home. Dengan NC dengan COM. Ada kisah positif negatif tak? Ada kisah positif negatif tak? Tak kisah? Tak kisah. Okay, so sekarang ni kita nak modify wiring kat sini. Okay, kita modify kat EM lock kan, pasal kita nak overridekan EM lock. Okay, so kabel baru kita buka apa? EM lock punya apa? Negatif. EM lock punya negatif, keluarkan negatif hitam, masukkan wire baru untuk negatif. Color sini putih. Alright. Pastu ni cantum. So ni cantum apa tu? Kabel yang kedua cantum sekali yang hitam tadi itu. Okay, so kabel baru adalah hijau dengan putih dekat hujung dia. Okay, tengok putih dengan hijau. So macam saya kata, dia tak kisah positif negatif kan? So ini you nak macam mana sambung? Ni potong dia. Sambung dulu, potong ke pasang ni dulu? Pasang ni dulu. Boleh? Okay. Potong satu-satu. Ya, bagi saya cuba ni dulu, zoom in. Okay, labels ni adalah kita masukkan satu, okay, dengan 3A. Okay, so sekarang sudah dapat break glass masuk sistem. Lepas tu nak potong mana satu? Salah satu. Salah satu. Okay, potongkan salah satu. So dah kita buat satu series. Okay, kita buat satu series. Okay. Okay, lepas semua kabel sudah buat, saya ulang satu kali lagi. Kat sini kita pakai 1 dengan 3A. Okay, override key switch sini kita pakai NC dengan COM. Okay, so let's turn on the power.
Bila power dah turn on, pintu akan tutup. Okay, dengar, tutup. Okay, nak cabut, tak dapat cabut. Okay. So, override key switch, cuba buka dulu. Override key switch. Kalau sistem fail, boleh bypass. Ini kat luar. Okay, kat luar. Bypasskan dia. Alright, dah bypass. Okay, sudah buka balik. So, pintu boleh buka. Okay, tutup balik. Tutup balik. Tutup balik. Okay. Tutup balik. Okay, sudah. Okay, lepas tu ini key switch kasih cucuk dalam. Ini masih lock ah. Okay. Tip dulu lah. Tak perlu, tak perlu. Tak perlu, tak perlu. Tak nak tip lah. Tip dulu lah. Tip dulu, tip dulu. Tip satu, satu. Satu je. Tip cukup. So kita cabut kita pakai tu untuk bypass. Cuba bypass. Atau you break the glass lah ha? Tapi sekarang kita tak nak break the glass lah. Okay, kita bypass aja. So pintu dah buka balik. Okay. Ini bypass semacam kalau you pecahkan glass lah. Okay. So keluarkan ini lagi, ketatkan balik dia punya glass. Jadi pintu sini tengok pula dia akan okay, ketat balik. Okay, inilah untuk pemasangan emergency brake glass sekali dengan override key switch, yang untuk basic exit button sekali dengan reader dalam power supply board ini sekali dengan battery. Okay, so ini hanya adalah satu example yang senang untuk ditunjukkan. Ini pintu dah tutup 600 pound. Okay, itu sahaja. Thank you.